Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kali ni saya timbul daripada bawah. Okey. Okey. Anda di luar sana apa khabar? Saya Faizul Ikhwan daripada Rahsia Ceramah Mukau. Kami telah melatih 2000 penceramah daripada seluruh Malaysia dan juga kami telah melatih 150,000 orang daripada seluruh Malaysia dengan pelbagai topik. Hari ini dalam segmen Business Idea, saya akan berkongsi dengan anda tips-tips bagaimana untuk menjadi penceramah baru yang kredibel. Ha, saya dah kongsi kalau anda baru menonton kali ini, okey, jangan lupa like and share dan jangan lupa untuk refer balik apa yang saya telah terangkan sebelum ni. Ada lebih kurang 5 siri sebelum ni saya telah terangkan bagaimana untuk mengatasi gugup bin nervous. Penting sangat ya. Sebab apa kita tengok seringkali penceramah-penceramah bila pergi ke depan, tak kira lah kadang-kadang anda bercakap dekat depan, anda akan mengalami satu simptom yang dipanggil gugup bin nervous. Dan ikut pengalaman saya, ada beberapa penceramah yang bagus tinggalkan industri ni kerana tak berjaya mengatasi benda ni. Sebab apa ni? Bila kita tak berjaya mengatasi benda ni, kita akan rasa bersalah. Kita akan rasa yang kita tak bagus. Akhirnya, kita tinggal sejarah saja. So, hari ni saya akan sambung balik. Okay, setelah kita lihat be ready, be positive. Kalau anda baru saja mengikuti kami, like, klik like and share dan tolong tengok balik siri-siri saya dalam page saya Faizul Ikhwan dan juga dalam apa ni, personal page saya Muhammad Faizul Ikhwan, ataupun anda boleh tengok pada website saya faizulikhwan.com. Okay, insyaAllah kita dah kupas benda-benda ni. Kali ni saya nak beritahu poin yang ketiga. Apa itu poin yang ketiga? Iaitu be experienced. Apa tu be experienced? Anda kena bina pengalaman. Oh, ini penting ya. Kenapa? Pengalaman yang banyak akan membuatkan kita matang sebenarnya. Dan dengan pengalaman yang betul akan membuatkan kita lebih berhati-hati dan kita lebih mengerti bagaimana untuk kita memukau pelanggan. So, bila kita sebut be experienced, apa yang kita kena ada dulu? Nombor satu, saya suka kita offer diri. Apa maksud saya? Kadang-kadang kita perasan, kan, kita dapat banyak ruang dan peluang. Tetapi kita cuba elakkan daripada ruang dan peluang ini. So, sebagai seorang penceramah yang bagus, apa anda kena buat? Anda kena offer diri. Kalau ada saja ruang dan peluang untuk anda bercakap depan audiens, untuk anda beri motivasi. Kalau tahap saya tu, dulu pada peringkat awal tu apa saya buat? Saya tawar diri. Cik, boleh tak saya ambil bahagian ni? Boleh tak saya ambil segmen ni? Boleh tak petang nanti saya ambil segmen? Saya tawar diri pada guru-guru saya. Mula-mula guru-guru saya macam panas saya semacam. Tapi akhirnya mereka biarkan. Dan bila dibiarkan saya begitu, beginilah offer dia. Okay? Hari ini saya boleh cakap kenapa? Atas satu sikap yang ada pada saya tu, saya suka offer diri. Dan bila kita offer diri, kita akan lebih bersemangat dan kita akan lebih bersedia sebenarnya. Ini mahal sebenarnya. Offer diri sangat penting sebenarnya. Okay? Ada ruang, ada peluang. Dan saya ingat lagi peringkat awal dulu bila saya pergi dalam industri ni, saya suka bagi kursus yang percuma saja pada orang. Kenapa? Bukan duit yang saya cari, pengalaman yang saya cari. Sebab pengalaman tu very precious dipanggil. Mahal sebenarnya. The profit is not in the money. The profit is in the experience. Ha, itu anda kena tahu. InsyaAllah kalau ada masa saya akan kupas. So, offer diri anda sebenarnya. Terus offer. Apa juga pengalaman. Kalau dekat jabatan anda ada peluang, offer diri untuk bercakap. InsyaAllah anda akan jumpa banyak perkara sebenarnya. Okay? So, ini salah satunya. Dan saya akan kembali balik. Kali ini, daripada depan belakang saya tak tahu. Tapi insyaAllah, kita akan kongsi dengan anda bagaimana tips-tips untuk mengatasi gugup bin nervous. Jadi, tunggu bersama dengan saya. Okay? Segmen yang terakhir, kan? Oh, tak boleh tunjuk, kena tunggulah. Okay? Dan bagi mereka yang baru mengikuti saya, tolong tengok balik siri saya sebelum ni. Banyak siri sebenarnya sebelum ni. Supaya anda boleh dapat gambaran. Dan kalau anda baru mengenali saya Faizul Ikhwan. Pengasas Rahsia Ceramah Mukau ingin berkongsi dengan anda tips-tips bagaimana untuk menjadi jutawan dalam ceramah sebenarnya. Mengendalikan ceramah. So, jangan lupa tips yang terakhir bersama dengan saya besok lagi sekali, insyaAllah. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.